Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هَدْيُ مُحَمَّدٍ sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar iyadan billahi minan nar. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sufyan ibnu Uyainah an Abi Zubair an Jabir ibni Abdullah ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam inna syaitan qad ya'isa an yu'bada al musallun walakin fit tahrish bainakum walakin fit tahrish bainakum. Maka makna dari hadis ini dari Jabir ibni Abdullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa sungguhnya syaitan yang mempunyai makar dan mempunyai rencana-rencana yang buruk kepada kaum muslimin dan kepada seluruh Bani Adam agar mereka dimasukkan kepada api neraka. Maka disebutkan di dalam hadis ini dia mempunyai dua plan, dua rencana yang besar. Plan A, plan yang pertama, rencana yang pertama adalah mengajak mereka untuk disembah seperti di zaman sebelum adanya Islam. Maka disebutkan di dalam hadis ini oleh Nabi kita bahwa syaitan yakni iblis sudah berputus asa dengan plan A, plan yang pertama, dengan rencana yang pertama. Karena kaum muslimin melaksanakan sholat bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka ya'isa asyaiton an yubada al-musallun, bahwa dia telah berputus asa dari plan yang pertama, plan A, agar disembah, diibadahi oleh kaum muslimin orang-orang yang sholat, walakin fit tahris bainakum. Namun karena kegagalan ini, akhirnya iblis mempunyai plan B. Plan yang kedua, dan ini sukses padanya. Apa? Fit tahris bainakum. Melaksanakan tahris sesama kaum muslimin. Apa makna tahris? Disebutkan oleh para ulama, at-tahris huwa iqa al-bughd wal-fitan wa-shahna wal-bagda baina al-muslimin wa baina ahli tauhid bal baina ahli sunnah as-salafiyah. Bahwa makna tahris yang sukses padanya iblis adalah melaksanakan
penyebaran fitnah, melaksanakan permusuhan di antara kaum muslimin, sehingga kaum muslimin di antara mereka saling bertengkar dan ujung-ujungnya saling menghajar, di antara mereka tidak ingin berbicara sesama kaum muslimin, dan di antara mereka bahkan menghalalkan pendiskreditan dari reputasi nama buruk seseorang, maka jadilah carut marut sesama kaum muslimin, dan kaum muslimin dikotomi, terjadi perpecahan di mana-mana karena plan B dari syaitan, yang mana plan A sudah dia berputus asa untuk disembah, namun dirubahlah plan B menjadi at-tahris, at-tahris bainal muslimin. Maka ya ibadallah, hadis ini harus kita ketahui bagaimana kedudukannya agar hadis ini menjadi umdah, menjadi sisi pendalilan kita di dalam Jumat ini. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari jalan Sufyan ibnu Uyainah an Abi Zubair. Abu Zubair di sini adalah Muhammad ibnu Muslim, Muhammad ibnu Ubaidillah ibnu Muslim, Muhammad ibnu Ubaidillah ibnu Tadrus. Maka dia seorang mudallis. Dan di sini meriwayatkan dari Jabir dengan an-anah dan juga dengan tasrih. Yang mana di Imam Ahmad disebutkan sami'tu Jabir. Maka hilanglah dari prasangka at-tadlis, maka sanad ini dengan sanad yang kami sebutkan hadis ini menjadi sahih. Dan begitu pun telah datang di riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir digandeng oleh Ma'is At-Tamimi. Dan Ma'is adalah rawi yang majhul. Dan juga di riwayat yang lain, Anil Ammas, An Abi Sufyan, An Jabir. Dan Al-Ammas Mudallis menyebutkan dengan an-anah dari gurunya Abi Sufyan. Maka dari tiga jalan dari Jabir, yang paling kuat adalah periwayatan Sufyan ibnu Uyainah, An Abi Zubair, sami'tu Jabiran. Maka ini adalah hadis yang sahih. Dan disahihkan hadis ini oleh para ulama seperti Asy-Syaikh Al-Albani dan yang lainnya. Maka setelah kita mengetahui bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, kita mengetahui sekarang bahwa hakikat dari fitnati iblis kepada kaum muslimin, yang mana mereka mempunyai makar-makar dan rencana-rencana untuk menyesatkan kaum muslimin. Adapun mengajak kepada plan A, rencana yang pertama untuk disembah, maka mereka sudah putus asa. Namun plan B disebutkan di dalam hadis, walakin fitahris bainahum, maka ini adalah rencana yang sukses dalam menyesatkan umat. Maka syaitan melaksanakan perkara dalam permasalahan at-tahris bainahum ini dengan melaksanakan ghibah, dan melaksanakan an-namimah, dan melaksanakan afatil lisan, dari keburukan-keburukan lisan, sehingga di kalangan kaum muslimin yang tadinya sesama kaum muslimin yang tidak bermasalah menjadi saling mencela dan saling bergibah, bernamimah. Dan di antara yang lebih spesifik lagi, sesama ahli sunnah, maka antara du'at as-salafiyin saling mencela. Bahkan antara da'i-da'i dengan murid-muridnya ataupun pengurus-pengurus menjadi saling rendah dan menjadi saling menjauhi. Inilah kesuksesan dari plan B, walakin fitahris bainahum. Tetapi syaitan telah memalingkan pekerjaannya untuk membuat fitnah di kalangan kaum muslimin. Maka dari tahris, dari senjata syaitan di plan B yang sukses ini adalah dengan menyebarkan ghibah di kalangan kaum muslimin. Maka kaum muslimun kebanyakan mempunyai lisan
yang lisannya bisa mengumbar kata-kata, dan pepatah mengatakan memang lidah tak bertulang, maka akan mudah untuk berkata-kata. Maka ini yang dijadikan oleh syaitan kesempatan yang besar untuk At-Tahriz menghancurkan persahabatan, persaudaraan di kalangan kaum muslimin. Maka sekarang kita masuk kepada perkara ghibah yang dilakukan oleh syaitan sebagai senjata At-Tahriz fil muslimin. Ma makna al-ghibah? Apa makna al-ghibah? Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah tentang ta'riful ghibah. Definisi ghibah telah disebutkan oleh Nabi kita kepada para sahabatnya. Atadruna al-ghibah? Apakah kalian mengetahui apa itu ghibah? Dijawab oleh para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang paling mengetahui. Maka dikatakan oleh Nabi kita, al-ghibah zikruka akhaka bima yakrah. Ghibah definisinya adalah kamu menggunjing saudaramu di belakang, dan perkara itu adalah perkara yang mendiskreditkan nama baik, reputasi dari saudara kalian, maka ini dinamakan dengan ghibah. Kemudian para sahabat yang cerdik-cendikia menanyakan kepada Nabi, afara'aitum idza kana fihi, maka bagaimana pendapatmu jika dia itu ada memang padanya? Orang yang digibahi ini memang mempunyai perkara-perkara yang disebutkan di dalam majlis ahlul gibah memang ada. Maka dikatakan oleh Nabi, idza kana fihi faqad aghtabtahu. Jika kamu memang menceritakan di belakang bersama kelompok atau sebagian manusia tentang keburukan saudara kamu, tentang keburukan sesama ahli sunnah, bahkan keburukan ustadz-ustadzmu, maka itu masuk kepada ghibah, kata Nabi. Walakin idza kana laisa ma fihi faqad aghta faqad bahatahu. Namun jika kamu membicarakan dari perkara yang tidak ada padanya, maka hanya sekedar dzon, orang ini disangka melaksanakan sesuatu padahal tidak melaksanakan sesuatu. Orang ini dikira berbuat kesalahan padahal hanya qil wa qal, padahal itu hanya gosip saja, kemudian disebarkan dan disampaikan. Akhirnya dijatuhkan reputasi dari saudara kita kaum muslimin ataupun bahkan dari pengajar-pengajar ataupun asatidah. Maka kata Nabi kita, qad bahattahu, engkau telah memfitnah dan mendustakannya. Maka ini definisi dari ghibah yang dijadikan oleh syaitan senjata fitahrish bainal muslimin untuk melaksanakan kesuksesan plan B-nya. Dan adapun ghibah di sini yang dipergunakan oleh syaitan hukumnya adalah muharram. Yang mana pendalilan pengharamannya dari Al-Qur'an dan dari sunnah. Adapun di Al-Qur'an seperti di dalam surat Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'd. Maka janganlah kalian menggibahi satu dari di antara kalian. Di mana kelompok menggibahi kaum muslimin yang lain, maka dilarang oleh Allah dengan ucapan wala yaghtab. Wajah pendalilannya adalah yaghtab fi'lun mudhari' yang majzum bidukhuli la nahiyah. Dan la nahiyah, la larangan yang masuk kepada fi'lun mudhari' yaghtab yufidu tahrim di ilmi usul. Maka di ilmi usul, la nahiyah jika masuk kepada fi'lun mudhari' yang menjazmkan seperti wala yaghtab, maknanya tahrim. Sehingga wala yaghtab ba'dukum ba'd ayuhibbu an ya'kula ahadukum lahma akhih maitan fakarihtumuh. Fakarihtumuh. Maka disebutkan bahwa ghibah itu adalah perkara yang haram karena la yufidu at-tahrim. Maka haram untuk melaksanakan ghibah. Dan pendalilan yang lain dari pengharaman dari ghibah seperti diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya dari Abdurrahman ibnu Jubair
sahabat Anas ibni Malik, lama urijabi ila sama faraaitun nasa lahum adfar yahmusuna wujuhahum wa sudurahum. Bahwa dikatakan oleh Nabi, di saat aku diangkat urija ila sama, maka aku melihat dari penduduk-penduduk api neraka yang mana mereka mempunyai adfar, mempunyai kuku-kuku yang panjang dari baja min nuhas, maka mereka merobek-robek wajah dan dada-dada mereka dengan kuku-kuku baja mereka sendiri. Maka dikatakan oleh Nabi, ya Jibril, man haula, wahai Jibril, siapa mereka? Maka berkata Jibril, haula min ummatik alladzina ya'kuluna luhuman nas fadakhalu fi aqradihim. Maka mereka dari umatmu, wahai Muhammad, yang mana mereka dulu di dunia melaksanakan ghibah. Maka mereka memakani daging-daging saudaranya sendiri. Seperti di dalam ayat Al-Quran yang kami sebutkan tadi. Maka di hadis pun disebutkan bahwa mereka adalah sifatnya orang-orang yang memakan daging-daging saudaranya sendiri dengan masuk kepada pencemaran nama baik, dengan melaksanakan ghibah, menyebutkan, mendiskreditkan reputasi-reputasi saudaranya di majlis, maka mereka diadab seperti itu. Hadis ini hadis yang sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh kami di Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain, dan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah. As'alullah al-karim rabbal arsyil azim an yahfadzana minal ghibah wan namimah.